Yang mana motornya? Yang motor kita itu. Oh, ini yang hitam. Ah. Oke, siap, sama siap. Sama orangnya hitam 2, 3, juga. 3. Selamat datang di channel Dekal 8000. Kembali bersama Surya di sini. Jadi hari ini saya sedang berada di Krisna Oleh-oleh ya. Dulu sih Krisna Oleh-oleh, sekarang sudah jadi sekretariat IMI. Jadi hari ini ada Jamnas dari HAI, Honda ADV Indonesia. Jadi mereka membuat acara jambore nasional ya. Jadi di Bali, dan konsepnya pun oke punya. Jadi konsepnya itu adalah mereka kayak rally wisata gitu ya, dari Denpasar. Terus nanti finishnya itu di Krisna Balesinga kalau nggak salah namanya, di daerah Gianyar. Yuk kita lihat ke dalam, kayak apa persiapan dari HAI. Let's go. Ini dia venue acaranya. Jadi ini udah kelihatan dari beberapa Honda ADV ya. Ini kayak perwakilan Jakarta. Tahu dari mana? Ya tahu karena pelajar B ya. Udah, ini banyak banget. Oh, ini keren ya. Dia pakai ya. Ini keren nih warnanya nih ya. Terus kita lihat lagi, ini semua pesertanya banyak banget, banyak banget. Ini banyak banget. Ini SS dari mana ya? L Surabaya. AG Jawa Tengah. AB Jawa Tengah juga. AD. Oh, banyak banget. BA ini Sumatera nih kalau enggak salah. BA nih. Padang, Pak ya? Padang. Mantap. Bapak yang dari ini? Padang. Bapak? Wes, mantap. Saya dari Dekal 8000, Pak. Vlogger ya Bali. Oh iya. Bentar, gini aja dalam. Kenalin dulu, siapa namanya? Nama Abdul Rasid. Abdul Rasid, oke. Okay. Bro, ini dari Padang udah langsung riding si motor? Riding. Riding dong ya. Yang mana motornya? Yang motor kita itu. Oh, ini yang hitam. Oke, okay, sama siap. Sama orangnya hitam 2, 3, juga. Hitam hitam lebih manis ya. Satu udah 3-4 Honda kan. Berempat. Oh, oke, okay. Bapak juga. Ya, personil 6. Personil 6. Perempuan 2. Oke. Okay. Oh, ada cewek ya, juga. Ada istri. Tuh. Oh, itu. Peturing cewek dari Padang, 7 hari perjalanan. Mantap. Gimana rasanya? Mantap. Mantap. Mantap pokok luar biasa. Oke. Terus dalam perjalanan Padang ke sini, yeah. Padang kan jauh banget ya. Iya. 2400 kilometer. Iya rasanya. Ya capek lah. Cuman asik. Asik ya. Teman banyak. Yang penting semangat, Om. Oke. Okay. Nah, ini satu semangat. Lagi nih dari Padang, kita Padang. Oke. Iya, siap. Oke, okay. Hai chapter Padang luar biasa. Ranjak mana? Jangan-jangan tadi di box itu ada ini lagi, nasi apa? Padang jangan-jangan. Oh, enggak. Oh, udah habis di jalan, di bekal di jalan 7 hari. Suka duka di jalan. Oh banyak pasti dong, ya. Capek, lubang, ya, ya namanya perjalanan lah. Paling jauh? Paling jauh udah salah Medan, Siomi. Medan, oh Siomi. Kalau ke arah timur, Bali berarti sih ya. Bali. Atau pernah lewatin Bali? Belum. Oh Lombok udah pernah? Ada tadi Om. Oh, oke. Okay. Ada yang bilang. Nah, Bali ini perjalanan Bali. Saya paling jauh baru ya. Nanggung, tinggal nyebrang dikit Lombok udah. Iya. Langsung ke Mandalika. Mudah-mudahan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke. Itu tadi teman-teman dari Padang, gila asik banget ya orangnya. Terus itu teman-teman dari Lombok. Ini Bali, kita cari dulu si Mario. Mana Mario? Kita cari dulu panitianya mana? Ini ada nyempil satu. Bukan ADV ya, tapi XADV nyempil satu di sini. Ntar, kita cari dulu. Mana dia ya? Aduh. Ini dia Bapak seksi sibuk kita. Thank you. Hari ini rame, ketemu teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke di Jamnas HAI kedua di Bali. Ini yang kedua ya? Yang kedua ini. Oke. Yang pertama. Yang pertama kemarin di Malang. Di Malang. Oke. Malang, tuan rumahnya. Siap. Siap. Tadi dapat ngobrol sama anak-anak Padang, asik banget ternyata. Ya.
Gimana sekarang untuk persiapan hari ini? Untuk persiapan hari ini lagi sebentar kita akan mulai briefingnya. Okay. Kemudian akan mulai nanti pelepasan touring wisata langsung dilepas sama Aji Krisna sebagai ketua dari IMI Bali. Okay. Itu. Oke. Okay. Oh ya, cerita dikit dong konsepnya kalau nggak salah kan agak berbeda. Ya. Kayak rally wisata mobil lah ya. Benar. Jadi konsep touring kali ini kita buat konsep yang berbeda. Nggak seperti touring biasa yang rombongan panjang. Nah ini kita buat pengalaman yang berbeda buat teman-teman dari seluruh Indonesia, ada juga yang dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura, Vietnam. Nanti akan mengunjungi beberapa pos ya yang udah kita siapkan, tetapi kita tidak kasih tahu jalurnya di mana. Ya, kita hanya kasih tahu petunjuknya aja nih ya. Nanti ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Buset. Ya. Nanti kemungkinan kesasarnya ada. Tapi seru ya. Tapi itu serunya. Benar. Oke. Jamnas. Siap. Okay. Siap kalau terima namanya Maria ya. Sama-sama. Silakan dilanjut. Siap. Sibukannya. Thank you. Saya tinggal sebentar boleh? Oke, ini jadi di depan kita ini sudah ada ketua umum dari HAI berarti Pak ya. Oke. Boleh diperkenalkan dulu? Nama saya Ali Abel, ketua umum Honda EDV Indonesia. Okay. Saat ini saya berada di Bali. Okay. Untuk menghadiri Jambore Nasional kedua, di mana kami dari pengurus nasional menunjuk regional Bali Nusra untuk menyelenggarakan Jambore Nasional yang akhirnya ditunjuklah Bali chapter sebagai tuan rumah. Begitu. Ini adalah pertemuan kita kedua dari ulang tahun keempat kita. Okay. Jadi Jambore Nasional yang kedua ini adalah bertepatan juga dengan ulang tahun Honda EDV Indonesia. Oh, yang juga ulang tahun ini juga dirayakan oleh beberapa teman chapter yang memang kebetulan lahirnya sama di tanggal 9 September itu. Berarti pas banget ya? Pas. Dan kebetulan ya betul. Kebetulan pas Bali chapter juga sebagai tuan rumah juga ulang tahunnya di tanggal 9 bertepatan sama dengan lahirnya Honda EDV Indonesia. Iya. Kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu sekarang kalau member HAI yang tergabung di HAI itu berapa dan yang aktif? Yang sudah terregister sama kita itu kurang lebih 2.500. Yang udah register ya, yang udah register. Tapi ada yang belum, makanya sebetulnya ada angkanya lebih daripada 3.000 sebetulnya. Oke. Yang udah terregister kita, yang udah terregister itu yang mempunyai kartu anggota dan nomor anggota. Itu udah 2.000, sekitar 2.000, hampir dua kurang lebih 2.500an. Nah. Bro, ini kan juga kemarin saya dapat nanya Mario, ini konsepnya beda. Ini pertama kali setahu saya di Bali, setahu saya ya, untuk ini. Mungkin Indonesia, saya nggak tahu. Karena ini baru kedua kali, inilah yang pertama kali di Indonesia. Oke. Sebelumnya di Jambore Nasional, kita konsepnya adalah ride and camp. Kalau ini adalah Mario, ini saya aja selaku ketua umum masih dirahasiakan. Cuma taunya adalah kita adalah konsepnya touring wisata. Perjalanannya seperti apa itu masih rahasia, itu rahasia panitia. Rahasia Mario dan panitia. Siap. Oke, okay, kalau kami bocor. Siap. Jadi karena memang konsepnya saya beberapa kali ikut rally wisata, tapi dibilang misalnya sama Mario ada motor apa namanya? Touring wisata kayak keren banget ya kayaknya nih. Terus kalau misalkan ini ada teman-teman ADV yang enggak sengaja nonton dan belum jadi member. Gimana caranya? Boleh. Tergantung daripada asal chapternya orang yang bersangkutan. Kebetulan di sini juga dihadiri ada sekitar kurang lebih ada 80 chapter. Nanti silakan menghubungi dari chapternya masing-masing, dari chapter asalnya. Oh gitu. Nah, kalau untuk Bali ya hubungi Renja. Okay. Sebagai ketua chapter. Siap. Iya, siap. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sukses. Terima kasih. Sama-sama. Siap. Terima thank kasih. You. Thank you. Untuk Imani ini hanya kartunya dipinjamkan ya, isinya sudah kita isikan. Jadi nanti jangan hilang karena akan digunakan untuk rangkaian acara dari touring wisata ini. Dan nanti pada saat di finish itu dikembalikan ke petugas. Oke. Nah, hari ini kita tikung hari ini sudah jam 9 lewat 10 ya. Sebentar lagi akan kita lepas peserta touringnya.
Sorry, bisa tadi dan akan dilepas berdasarkan chapter masing-masing. Jadi pastikan chapternya sudah melakukan registrasi, sudah dapat gimaninya, itolnya, sudah juga dapat kartu petunjuknya, ya.